Inspirasiku. Jika ada satu kata yang mampu menggambarkan ibu saya, maka kata itu adalah sempurna. Mengapa demikian? Karena ibu saya mengerti apa yang saya mau dan apa yang saya benci. Ibu saya juga mengerti apa kelebihan saya dan kekurangan saya, dan hal itu membuat saya sangat mencintai ibu saya. Mungkin ibu saya memiliki beberapa kekurangan, seperti contohnya cepat marah, tidak sabar, dan lain-lain. Namun demikianlah individu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seiring perjalanan hidup saya belajar mensyukuri kelebihan ibu saya dan menghargai kekurangan ibu saya. Dan dalam proses itu, saya semakin mencintai ibu saya. Demikianlah ibu saya yang sempurna, karena ia mengerti apa yang saya mau, dan ia juga mengerti apa kekurangan saya dan kelebihan saya. Buat mama itu adalah penyabar, karena setiap anak melakukan kesalahan, dia selalu memaafkan kesalahan anak. Satu kata yang menggambarkan mamaku itu baik. Menurut aku, satu kata yang menggambarkan tentang mama, dia itu perempuan yang sangat tangguh. Satu hal yang menggambarkan papa, papa itu orangnya pekerja keras, pantang menyerah, sayang keluarga, dan pastinya takut akan Tuhan. Hal-hal yang menggambarkan ayahku yaitu dia baik, bijaksana, penyayang, tanggung jawab, serba bisa, umar, penolong. Makasih ya untuk semua cinta, untuk kasih sayang, untuk dukungan, dan untuk semuanya yang udah Mami beri untuk aku. Semoga Mami bisa sehat-sehat terus. Terima kasih Mama sudah selalu merawat saya dari kecil sampai besar, dan juga selalu menemani dan membantu saya saat saya perlukan di waktu yang baik maupun buruk. Terima kasih Papa yang selalu berjuang demi keluarga dan selalu tersenyum walaupun sedang lelah, tidak pernah mengeluh walaupun sedang sakit. I love you Papa and you are always going to be my hero. Terima kasih Papa telah menjaga, merawat dan membesarkan aku sampai sebesar ini. Papa dan Mama yang terkasih, waktu aku lahir, ku sambut dunia dengan tangisan. Namun, kulihat wajah penuh senyum yang menenangkan. Waktu aku kecil tak berdaya, kasih dan pelukanmu menguatkan. Doa dan harapan yang terbaik untukku selalu dipanjatkan. Waktu kakiku sudah cukup kuat untuk berjalan, kedua tanganmu tak kenal lelah menuntun. Waktu aku merasa sudah dewasa dan lebih sering melawan, yang kutemukan hanyalah hati yang penuh kesabaran. Akan selalu kukenang kisah kasih ini dalam ingatanku. Kunaikan syukurku kepada Tuhan atas kehadiranmu. Hanya ada sebuah ungkapan yang tulus dari hatiku. Terima kasih untuk cintamu. Papa, Mama, aku mengasihimu.